Okey, pertama yang berbeza. Ini sampai sini je boleh buka. Ini sampai sini saja, sampai belakang lah. Ini sampai menegak je. Yang kedua, ini plastik je. Sini tak ada apa, kosong. Sini plastik. Sini semua besi, lagi tahan. Yang ketiga, sini kosong. Kosong tepi. Sini macam ada bongkah kat sini, kiri kanan. Lepas tu besi, sini besi, bawah besi, depan pun besi, tepi pun plastik. Tepi plastik, ikat satu, dua, tiga, empat. Sini sama juga, dua kat tepi. Ini untuk pemegang lah, dua, dua, dua lagi kat tepi ni. Kalau macam ni, dia pegang satu, ni besi, ni plastik. Dua, tiga, empat, lima, enam. Sini untuk pemegang kunci dia, dua, dua. Sini space lagi besar sebab tak ada bongkah ni. Dari segi kekuatan ni, besi, bawah besi, sini besi. Sini besi, sini plastik. Sini besi lah. Okay, itu perbezaan yang seterusnya. Okay, atas macam tu. Boleh terbalikkan sampai rata. Ini tak boleh terbalikkan sampai rata, ini menegak je. Situ atas macam ni. So ada tiga divider. Yang ni, ni buka dari dalam lah. Lagi selamat lah, tak tersangkut. Ni buka dari luar, so ada possibility sangkut lah kalau belaga apa-apa kan. So ni tak ada bongkah apa-apa, kosong je. Ni ada bongkah tiga atas macam tu. Macam ni. Ni macam ni. Depan macam ni. Depan macam ni. Ni besi tepi ke bawah pun besi. Ni besi kat sini je, bawah plastik. Kunci sama. Besi, besi, besi. Dari tepi macam ni. Ini ke dalam sikit. Yang ni ke tepi, dia flat je. Sebab ni ada ke dalam, bongkah ke dalam. Ni flat. Kat dua, satu, dua. Bersama, dalam ada bongkah ke dalam. Ni flat je. Okay, kunci sama macam ni. Ini pun sama kunci. So ini macam ada lekuk, lekuk, lekuk. Ni flat je. Okay, kunci dia plastik dengan plastik. Ini atas plastik, bawah besi je. Itu perbezaan dia. Tengok side bawah. Side bawah nak besi. Besi. Ini side bawah plastik lah. Ini besi, ini plastik. Ini lagi tahan lah. Okay, size sama lah. 19 inci diagonal lah. 19 inci ini sama, 19 inci diagonal. Lebih kurang 19 inci diagonal. Ini pun lebih kurang lah. Kurang 19 inci diagonal. Panjang kurang 17 inci. Panjang kurang 17 inci. Lebar, lebar lebih kurang 9 inci ya. 8 inci setengah, 9 inci je tu. 8 inci setengah.
Ini lebar 8.5 inci, 9 macam tu. Tinggi, tinggi lebih kurang 8 inci ya. Ini tinggi lebih kurang 8 inci juga. Kalau kita letak side by side, lebih kurang lah sama tinggi, lebih kurang more or less the same. Lebar pun lebih kurang, lebih kurang. Panjang pun lebih kurang. Ini harga saya beli tadi RM33. Yang ni tak ingat lah, tapi yang ni bagi saya lagi kualiti lah sebab bawah dia besi. Besi-besi. Yang ini besi kat sini, bawah plastik 19 inci diagonal. Okay, this one ada tulis windshield lah kat sini. 19 inci diagonal, 45 panjang, 24 lebar. Ini 20 cm tinggi. Okay, ini tak ada pula tulis dimension, tapi saiz dia lebih kurang je. Ini Jinfeng, ini Mr. DIY. Dua-dua beli kat Mr. DIY lah. Ini saya beli lama dulu lah. Ini baru saya beli tadi RM33. Ini saya tak ingat harga dia, tapi saya cari yang jenis besi kat bawah ni. Tak ada lah tadi kat Mr. DIY. Hanya ada yang bawah plastik saja. So yang ni dah tak ada stok lah. Tapi bagi saya ini lagi kualiti lah. Besi-besi. Ini besi sambung dengan plastik. Okay, yang bawah besi ni berat 2.4 kilo, 2.5 kilo. Okay, berat 2.5 kilo. Okay, yang ni yang bawah plastik, bawah plastik berat hanya 1.7 kilo. Maknanya yang ni lagi berat lah, sebab dia besi kat bawah dan lagi tahan lah ini.